Alif Aziz tiada mesej tanya soal anak-anak, Bella Astilah, saya rasa lebih baik begini. Pelakon dan penyanyi Bella Astilah mengakui bekas suami, aktor Alif Aziz tiada menghubungi dirinya untuk bertanyakan soal anak-anak. Tak mesej anak. Bercakap kepada Gempa, pemilik nama lengkap Dayang Nabilah Awang Astilah, 30, berkata, tindakan tersebut merupakan jalan terbaik buat dirinya dan anak-anak. Sebenarnya saya sudah tak mahu ulas pasal itu, tapi sejak kejadian lalu sehingga hari ini, tiada satu mesej atau panggilan atau direct message, DM, dari dia. Tapi saya tiada masalah dengan benda itu, saya tidak pertikaikan, saya tidak marah, saya rasa lebih baik begini. Tapi kita tak tahu 3 sehingga 4 tahun lagi macam mana sebab saya rasa ini jalan yang terbaik. Sebab saya seorang yang berhati lembut dan saya tidak bersedia untuk itu, berbaik, ujarnya. Anak tidak mencari. Bella ditemui pada majlis sidang media pelancaran lagu dan muzik video Tapi Bukan Denganmu di ibu kota pada Jumaat. Tambah ibu kepada dua cahaya mata itu lagi, anak-anaknya juga tidak bertanya tentang keberadaan bapa mereka itu. Alhamdulillah anak-anak tidak mencari, saya lagi takut kalau mereka fikir yang bukan-bukan tapi sekarang mereka fokus belajar dan setakat ini okey. Boleh nampak di media sosial saya. Saya nak membantu diri saya untuk hal, jadi saya tidak stalk dan saya tidak tahu apa-apa perkembangan mengenai dia atau keluarga dia. Saya hanya mendoakan yang terbaik buat dia dan keluarga dia. Saya tidak cakap yang pihak sana tiada usaha tapi sebenarnya saya bersetuju dengan tindakannya sekarang. Saya tidak marah dan saya rasa adalah lebih baik kita menjalani kehidupan masing-masing, jelasnya. Bukan mudah nak move on. Dalam pada itu, Bella juga akui kehidupannya kini lebih tenang selepas berdepan fasa perpisahan. Malah mengakui bukan mudah untuk terus move on namun bersyukur keluarga banyak memberi sokongan. Saya lebih tenang alhamdulillah. Saya gembira dia ada kehidupan dia dan saya tidak mendoakan yang tidak baik. Kita pun manusia, kita sendiri nak minta orang doakan yang terbaik jadi lebih baik saya mendoakan yang terbaik dan semoga saya pun boleh menjalani kehidupan yang baik dengan anak-anak saya. Nak move on tak senang sebab hubungan kami selama 12 tahun itu tak mudah, tapi saya percaya lambat laun pasti saya boleh move on. Ia tak mudah tapi dengan adanya anak-anak dan keluarga, saya percaya masa itu akan tiba juga, tutupnya. Bella dan Alif sah bercerai pada 13 Jun lalu di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Untuk rekod, Bella dan Alif mendirikan rumah tangga pada 9 September 2016 dan hasil perkahwinan tersebut mereka dikurniakan dua cahaya mata iaitu Muhammad Aidin Adrin dan Ara Adrena. Bella dan Alif juga pernah bercerai pada 16 Mei 2019 sebelum rujuk semula dalam tempoh iddah. Pendapat anda, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.